lagi dengan Marsha dan Sinta. Kali ini mereka akan ngajak kemana ya? Tetap di Weekend List. Girl, your heart, girl, your face is so different from the mothers. I'll say you're the only one that I... Pagi. Selamat pagi Weekend List. Sampai habis. Iya, seru banget nih. Iya, kita lagi foto-foto freeway. Seru banget tempatnya nih. Kamu dapat aja tempatnya? Iya dong, aku kan browsing-nya. Aku kan gaul banget. Jadi aku tahu aku browsing. Terus dapat rumah ini. Nah, karena rumah ini unik dan aku suka konsep-konsepnya, aku pilih tempat ini. Iya, jadi di sini ini kayak rumah gitu. Tapi di setiap sudutnya itu ada set-set foto, guys. Jadi banyak banget dari atas, terus di bawah semuanya. Banyak banget, mau dari taman, kamar bayi. Pokoknya banyak banget ya, seru banget. Nanti kita juga pengen foto-foto di atas tuh. Oh iya, masih banyak ya? Asik. Asal di rumah. Ya, ya, ya. Udah, kita mau lanjut foto-foto nih. Oke, okay, guys. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Lanjut. Ayo, ya. Kita lanjut. Yuk. Mana lagi nih? Wih, seru banget ya guys foto prewednya Marsha dan Sinta. Seperti yang dibilang tadi, Heyday Picture memiliki beraneka ragam konsep studio. Yang sekarang ini adalah konsep kitchen. Garden. Ethnic room. Kids room. Dan masih banyak lagi. Tema studio ini terinspirasi dari kegemaran si pemilik yang suka traveling. Keren ya? Rumah yang disulap menjadi studio ini banyak diminati untuk para pasangan yang ingin foto prewedding. Mereka nggak perlu pusing untuk mencari tempat yang beda, karena di Heyday Picture ini punya semuanya. So, buat kamu yang ingin foto prewedding atau seru-seruan bareng keluarga maupun teman, bisa coba capture momen kamu di sini. Have a great photo time!